Halo guys, ketemu lagi dengan gue si Ciki Man. Ya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Walaupun di luar sana cuaca masih labil atau berubah-ubah ya guys ya. Semoga kita selalu senantiasa diberikan kesehatan. Seperti biasa, di video kali ini gue akan mereaction sebuah MV. Kayaknya udah lama banget ya gue nggak mereaction sebuah MV dari idol group atau apapun ya guys ya. Kira-kira hari ini gue mau mereaction apa ya? Ya mungkin teman-teman di sini pun juga udah tahu ya bahwa salah satu idol group yang berasal dari Yogyakarta, blah, yang bernama Minor Valen ini baru saja mengeluarkan MV terbarunya yang berjudul Boku no Stage. Kira-kira seperti apa ya MV-nya? Langsung saja yuk kita lihat. Oke, 3, 2, dan 1. Oh, ini perjalanan mereka ya dari awal Minerva sampai saat ini kayaknya. Wih, ini indah. Iya benar. Oh, kostum awal kayaknya. Ah, Ninda. Wah, wishlistnya banyak banget. Woi, new song. Mantap. Lagi rapat, ada Vanes, ada Nana, ada Nada, ada semuanya. Wih, siapa yang gambar tuh? Oh, Vanes. Ya, gak jadi. Ya, buang. Malah ditimpuk. Oke. Memang unik banget ya Vanes. Woi, Bang Sadam. Oh, tetangga lagi rekaman. Oh, iya. Apa tuh? Oh, kostum. Ini kostum kapan ya? Oh, kostum yang paling baru ya? Ntar, gue lupa. Iya, kayaknya kostum yang baru nih. Mantap. Event yang kemarin. Ih, sumpah, kostumnya lucu, asli. Keren terus lucu kostumnya. Ya, ini event yang kemarin.
dimasukin semuanya, perjalanan konser dari awal sampai ya sampai yang event yang kemarin ini. Keren-keren. Wah, keren. Keren. Ih, keren sumpah, nggak bohong. Jadi Boku no Stage ini adalah MV dari apa ya, dari perjalanan mereka apa tuh namanya, konser pertama sampai yang kemarin yang berjudul Boku no Stage juga gitu. Jadi apa ya, mungkin mereka membuat MV ini tuh apa sih namanya, spesial gitu buat para fans atau mungkin teman-teman yang sudah mendukung Minor Valen sampai saat ini gitu. Jadi kayak apa ya, persembahan dari Minor Valen lah buat teman-teman semuanya yang dari dulu sampai sekarang udah mendukung, datang konsernya ataupun beli merchandise dan lain-lain. Ini keren banget sih, sebuah karya yang sangat-sangat diapresiasi banget gitu dari Minor Valen untuk para fans atau teman-teman yang sudah mendukung mereka selama ini gitu. Dan tadi juga kan apa ya, proses-prosesnya itu kan tadi yang di papan tulis tadi kan ada wish-wishnya gitu, pergi keluar kota, terus punya lagu sendiri, terus tadi juga yang pas di bagian apa tuh namanya, rekaman itu kan bisa jadi kayak secara nggak langsung gitu kan behind the scene dari lagu tersebut gitu loh. Jadi kayak MV sekaligus behind the scene-nya gitu dimasukin semua, itu keren sih konsepnya. Jadi kayak bagaimana prosesnya, terus bagaimana sulitnya atau apa ya bisa dibilang proses dari awal membuat sebuah lagu, dari konsepnya, dari rekamannya dan lain-lain, terus dari dance-nya juga gitu kan. Itu menurut gue kayak apa ya, hal yang sangat simpel, cuman kita tuh tersampaikan bagaimana kerja kerasnya mereka dalam membuat suatu lagu dan juga suatu MV lah gitu. Good job, keren banget sumpah. Ini bisa dibilang MV yang simpel, cuman istilahnya berkesan banget karena nilai-nilainya tuh banyak banget yang bisa kita ambil. Bagaimana kerja kerasnya mereka, bagaimana solidnya mereka satu sama lain, satu member ke member yang lain, terus juga konsepnya juga bagaimana mereka merancangnya dengan baik. Dan ya bisa dibilang ini luar biasa dan keren banget itu. Congrats untuk Minor Valen ya, semoga kalian tetap solid ya guys ya. Terus juga tadi agak sedih juga sih karena di video klipnya ini kan Ninda sebagai peran utamanya karena dia kan sebentar lagi mau graduation gitu. Happy graduation untuk Ninda, semoga baik di luar sana sukses terus gitu, dan juga selalu tidak lupa dengan Minor Valen dan juga teman-teman yang sudah mensupport Ninda termasuk gue. Jujur gue sedih sih sebenarnya pasti gue great, cuman ya sudahlah gitu kan. Tetap keep support member Minor Valen yang lain, terus juga support dengan karya-karyanya Minor Valen gitu guys. Ya mungkin cukup segini dulu untuk MV reactionnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue supaya bisa terus berkembang, dan juga kritik dan saran itu sangat dibutuhkan sekali guys ya. Bisa komen di video ini atau di video yang lain ya, karena kritik dan saran kalian itu sangat membantu gue banget untuk berkembang lebih jauh lagi. Oke, dan terima kasih juga untuk supportnya dan juga support buat Minor Valen tentunya gitu ya. Gitu aja sih, senang tapi sedih ya guys ya. Oke, itu aja, sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.